Oke, kali ini saya berada di daerah Kute. Itu saya sekarang saya bakal makan siang. Itu hanya di warung ayam penyet di daerah Kute, dekat Jogor oleh-oleh. Kalian kalau mau berkunjung ke Bali, silakan datang kemari untuk makan siang. Dan untuk buka bareng juga bisa di sini. Harganya pun sangat murah sekali. Oke, saya tadi sudah pesan. Sekarang kita coba mengukur waktunya. Penyajiannya berapa lama dia bisa memberikan? Itu dimulai ya. Ditunggu aja. Oke, dari interior ini lumayan rapi ya. Cuma di sini untuk lampunya terlalu banyak untuk saya di sini ya. Gimana guys, terlalu banyak mungkin ya? Apa guys? Ya, lumayan banyak sih. Lumayan banyak sih ya. Mungkin niatnya ingin mempercerah lagi ya suasananya. Karena di sini temboknya hijau dan hitam. Jadi rasanya itu kurang cerah juga ya mungkin ya. Makanya lampunya ditambah banyak. Rasanya itu kan ini tempatnya agak terbuka. Saya itu tempatnya ini, warungnya ini cukup terbuka di samping jalan raya. Dan untuk desain-desainnya di sini seperti bangunan biasa. Untuk di desain yang modern itu belum ada sih ya. Kayak di sini tembok dan pilar aja. Jadi saya kasih nilai ya 6 ya. 6 mungkin ya untuk interiornya 6. Untuk kursi dan meja berapa? Kalau kursi dan meja di sini mengikuti zaman ya. Saya suka. Apalagi ada dua gini modern di sini. Lesehan dan kursi tempat duduk biasa. Seperti umumnya ya. Kalau lesehan gimana nih mereka? Dari kalau lesehan di sini rapi, bersih, saya suka. Dan meja pada umumnya juga bersih, tertata dengan rapi. Dan di sini juga kasirnya pun terpisah ya. Kasirnya terpisah. Kalau yang di warung-warung sebelah itu jadi satu, ini terpisah. Itu juga ada bisa mungkin ya kalau mau take away, kotaknya sudah disiapin di sana. Ya lumayan kayaknya cepat juga ya besok. Kalau dari suasana gininya, temperaturnya, apakah kalau, terlalu panas atau? Kalau suasana temperatur di sini kipas angin aja adanya, AC tidak ada. Jadi kurang dingin ya, di sini kurang dingin ya. Tapi ya, dan ini pun maaf ya, belum dinyalain nih. Pas. Jadi saya kepanasan di sini loh. Nah di situ kurang, itu kurangnya. Tapi di sini kipasnya ada 1, 2, 3, 4 kipas angin. Setiap sudut ada ya? Setiap sudut ada. Oke, untuk parkiran sini menurut saya ya lumayan, tapi kurang luas ya. Untuk mobil juga bisa disiapkan di sebelah kiri dan untuk motornya di sebelah kanan. Itu tadi saya melihat ada tukang parkirnya ya. Saya melihat ada tukang parkirnya, nggak tahu nanti mau diminta di sebuah parkir atau gimana. Kita lihat aja nanti di akhir video ini. Ini makanannya sudah datang. Ini ayam, ini ikan apa mas? Nila. Ini tempe, tahu. Ini tahu dan tempe penyet. Terong penyet. Sudah kangkung. Ini nanti, ini hadiahnya. Di sini waktunya ini. Matiin dah. 11 menit 48 detik, 3.
Nah, jadi dari saya mesen menu sampai akhirnya menunya datang. Ya lumayan lumayan cepat juga. Saya punya handphone. Karena menunya sebanyak ini sudah diselesaikan dengan waktu 11 menit 48 detik. Oke, ini saya sudah bakal makan. Saya bakal nyobain menu ini, nila penyet. Itu seharga tadi berapa, Gong Agus, harganya? 33.500 ya? 30.000 ya. Oke. Dan ini ada terongnya juga. Dibumbui dengan kacang-kacangan sama gini nih, ini nih. Pedasnya sambal hijau ya, sambal merah. Dan yang unik di sini ya, beragam di sini ada tempe, terong, tahu, langsung dengan ayam, terus ini mie bihun sama lalapannya, luar biasa. Oke, saya mulai dari sini, itu nila penyet. Terasa ya, ikannya tuh terasa sekali. Asin-asinnya masih tidak ada sama sekali. Dagingnya pun lembut. Jadi harganya pun cocok ya. Ini untuk cah kangkungnya. Saya cobain cah kangkung. Cah kangkung dicampuri dengan bumbu sambal matah. Nikmat. Oke, saya coba tempe dan tahu penyetnya. Saya coba dengan kecap. Gurih sekali. Itu kriuk-kriuk. Terasa banget ya. Di lidah pun langsung kayak pecah itu loh. Mantap. Ini tahunya, saya coba. Sama, crispy juga. Untuk terong, saya coba. Akhirnya kita sudah selesai makan sampai habis ya, ludes sekali diserbu sama teman-teman. Oke, dari suasana interior dan aksesoris di sini, kipas angin dan lampu-lampu, meja sampai lantai dan penyajian makanannya. Oke, untuk servisnya juga ya, saya sangat senang sekali. Oke, dari ramahan lainnya juga lumayan bagus. Untuk makanannya saya sangat senang, tapi ada kekurangannya, itu ada banyak minyak juga untuk di terong tadi. Terus untuk di ayam bakarnya juga terlalu agak gosong, tapi untuk tekstur dagingnya sangat lembut dan recommended sekali buat nilainya. Saya sangat senang sekali karena di sana dagingnya sangat empuk dan tulangnya sangat sedikit sekali. Jadi buat kalian yang ingin berkunjung Bali,
kalian bisa sempat-sempat datang ke ayam penyet ini. Nanti kalian pesan, jangan lupa pesan ikan nilanya. Sangat recommended sekali buat kalian yang baru datang ke Bali. Dari semua penyajian sampai hidangannya, sampai dekorasi dan aksesoris di sini, mungkin saya kasih nilai 6. Untuk harganya mungkin saya kasih di akhir video, saya kasih lihat di akhir video karena saya belum bayar. Ini bukannya di endorse, tapi saya berkeinginan sendiri, bukan masalah endorse atau bagaimana, saya bayar sendiri. Penilaian jujur, saya ini ingin penilaian jujur, jadi saya ingin selalu membuat video tentang food-food ini. Mungkin jika didengar bisa dijadikan peningkatan bagi pekerjaan. Jadi jadikan peningkatan buat kalian yang ingin berkunjung ke sini. Oke, sekian dari jadi, saya. Jadi nilainya berapa? Nilainya tetap saya kasih 6. Saya kasih 6. Itu sudah cukup bagus buat restoran standar seperti ini ya. Oke, sampai bertemu lagi di episode seterusnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, bertemu di video selanjutnya.